bantu ya. Yo, masuk sih ya. Nah. Saya bu. Nih, monggo kamar mandi apa mriku? Seadanya ya. Ya ya ya, makan dulu ya. Iya iya. Ya. Belum pas. Yang paling pas bahasa Jawa. Mancing Jawa. Memang kalau masalah ya ketinggalan nalar. Ketinggalan nalar itu masalah fisik tuh. Iya. Itu masalah fisik. Fisik. Hebat. Bangsa Barat hebat. Yang paling hebat jauh, tapi satunya kenapa kalau udah usai hidupnya di dunia penjelasannya kok jelek, apa bedanya matinya kakak binatang, manusia mati kok ninggal batang, apa bedanya dengan binatang-binatang, apa bedanya dengan karta, apa bedanya tikus, sama toh? Sama saja. Dengan cacing kok sama, dengan tikus kok sama, dengan ulat kok sama, manusia loh. Manusia mestinya punya penalaran yang tinggi. Kenapa nggak mikirin masalah penyelesaian? Finishing lah, masalah penyelesaian. Penyelesaian kan semua jelek tuh. Jelek. Katak mati tinggal batang. Ular mati tinggal batang. Cacing mati tinggal batang. Kenapa manusia punya nalar tinggi persis dengan binatang ya? Manusia mati tinggal batang, tinggal tangga itu. Kembali ke tanah. Itu saja belum dia. Dari sisi lain, jiwanya keleleran sengsara toh, raganya sengsara menjadi batang yang busuk di kuburan, ya enggak, raganya sengsara hanya jadi bangke yang busuk di kuburan, jiwanya sengsara keleleran mencelok di mana-mana, enggak bisa sempurna, enggak kembali. Memang diukur dari sisi fisik, sisi penalaran. Bangsa Barat tinggi nalarnya. Tapi kalau diukur dari sisi keabadian, sangat memalukan. Oh, manusia kok sama dengan binatang ya biasanya? Iya. Bisa nerima tidak? Bisa. Apa bisa-bisa saja? Ya, garwanya ke Jakarta sakit lah. Bisa bahasa Indonesia, ya? Pinter. Pinter. Miskin ya orang Jakarta, Indonesia, pinter loh. Jadi ini bisa. Sungguhnya satu kritikan yang tajam, kritikan yang pedas itu tajam atau suatu korek. Apa namanya? Kalau sudah rampung, matinya manusia persis sama dengan matinya binatang. Itu sebukti. Peradaban manusia sangat rendah. Diukur dari sisi aja. Sisi kesempurnaan tinggi. Dari sisi penalaran tinggi. Tapi kalau diukur dari sisi keabadian, kesempurnaan,
peradabannya sama rendah. Orang gila kalau mati, orang-orang yang gila ya, kalau mati ya meninggal bangkai, busuk di kuburan. Kenapa para ilmuwan mati kok? Apa bedanya dengan orang gila? Sama enggak? Sama. Orang gila mati, meninggal tatan ya, busuk di kuburan enggak? Ilmuwan mati, meninggal tatan, busuk di kuburan. Loh, orang ilmuwan kok sama dan orang gila ya? Ya. Itu menyamakan semua. Padahal mestinya berbeda. Kalau orang gila, nalanya enggak jalan. Apa ilmuwan kok sama dengan orang gila? Dengan kata saja tikus saja sama. Tikus mati ninggal batang toh. Lah ilmuwan mati kan ninggal batang busuk di kuburan toh. Duh, om ilmuwan mati oh sama dengan orang gila ya. Ini kritikan yang tajam atau apa korek ini satu korek. Ya kalau orang gila mati ninggal batang. Jiwanya terakhir itu wajar, tapi ilmuwan mati kok ninggal batang, busuk di kuburan, jiwanya sengsara. Jiwa pun tidak bebas dari sengsara. Ya, sengsara. Sengsara, cuma mencari duit di pohon, di jembatan, itu kan sengsara. Iya, hanya pindah di pepohonan, pindah di batu batuan, mungkin pindah di jembatan, mungkin pindah di sungai. Mungkin hanya berkeliaran. Ya tak? Bulan dalam itu. Ini mestinya dipikirkan banyak para pemikir, para ilmuwan mikir apa bedanya. Oh, ilmuwan mati sama dengan persis orang gila ya. Ilmuwan mati apa beda dengan tikus mati? Tapi lebih sengsara ilmuwan. Kalau tikus mati yang sengsaranya raganya tikus ya. Tikus tidak punya jiwa, tapi ilmuwan mati raganya sengsara. Menjadi batang yang pucuk di kuburan, jiwanya sengsara. Lebih sengsara daripada kapak dan tikus, apatinya ilmuwan. Ya enggak? Iya, lebih terasa mungkin sengsara. Lah kalau tikus mati, yang sengsara raganya ya busuk ya. Lah kalau ilmuwan mati, raganya sengsara, pucuk di kuburan, dan jiwanya sengsara. Sengsara mana? Matinya ilmuwan dengan matinya tikus. Sengsara ilmuwan. Sengsara ilmuwan. Ini mestinya nyentuh penalar. Gimana ya caranya, teori ilmiahnya, agar bahwa rasanya tepat atau benar yang benar. Yang dimaksud, kalau udah usai ya, manusia bisa nyampur ke ragani, nyampur ke jiwanya, itu yang satu penjelasan yang tepat atau benar. Teori ilmiahnya gimana? Kalau udah rampung hidupnya di dunia, teori atau ilmu nampor makai rokok dan serang ini mestinya yang dipikir para ilmuwan ya. Iya benar juga ya. Ini mestinya tuh yang mana nyentuh nalarnya para ilmuwan. Mungkin yang mau memikirkan masih agak banyak, tapi yang tahu jawaban sedikit sekali mungkin. Sengsara mana matinya ilmuwan dengan matinya kata? Sengsara mana ilmuwan? Sengsara mana? Ilmuwan. Sengsara ilmuwan toh? Raganya sengsara menjadi bangkai yang busuk di kuburan, jiwanya sengsara ya enggak? Kalau kata yang sengsaranya raganya ya? Raganya kata. Ini mestinya menjadi ya pemikiran para ilmuwan. Lah kalau memang saja tolol, yang bukan memang ilmuwan saja tolol ya? Iya. Nah tolol kan enggak ilmuwan? Tolol. Kalau ilmuwan saja tolol, yang bukan ilmuwan yang lebih tolol ya? Iya. Nah kalau ilmuwan saja tolol, yang bukan ilmuwan gimana? Tan tolol. Tau. Sebab belum ada bukti. Semua ilmuwan kalau mati, mesti meninggal bangkai yang busuk di kuburan. Jiwa sang sengsara itu ilmuwan yang tolol ya? Bukan. Ya. 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 Nah kalau ilmuwan saja tolol, kalau yang bukan ilmuwan gimana? Tambah tolol. Lebih tolol ya? Lebih tolol.
Ini lemah ya. Direkam. Oh gitu toh. Mudah mudahan tidak. Ilmuwan saja toh. Yang bukan ilmuwan mesti lebih toh. Ilmuwan menemukan dunia. Dunia baru. Dan dengan manusia-manusia barunya. Dan menemukan peradaban baru yang sesuai dengan zaman. Peradaban baru, yang dia maksud peradaban baru yang sesuai dengan zaman itu. Ya, dunia baru yang tenteram, damai, sejahtera bagi semua makhluk. Dunia baru yang tenteram, damai, bahagia buat semua kehidupan, bukan hanya kehidupan manusia, kehidupan binatang dan tumbuhan. Maksudnya peradaban baru manusia itu, dunia baru yang cantik, dunia baru yang indah, dunia baru yang harmoni, itu maksudnya dunia kita ini menjadi dunia yang tenteram, damai, bahagia bagi semua. Ya, semua makhluk, bukannya buat manusia. Dunia bukan hanya buat manusia loh. Itu usaha terutama saya kalau keinginan saya itu sekarang, sekarang itu bisa terjadi. Dunia masih didominasi manusia ya. Satu-satunya sebab tidak ada dua, hanya satu teori. Buatlah reaktor inti kundalini itu sendiri dan inti pelenyap untuk menjadi manusia sempurna. Manusia sempurna itu mestinya punya kundalini 7. Yang pas bukan kundalini, yang pas adalah reaktor 7 atau reaktor inti. Ya. Untuk melepas unsur-unsur yang menggabung inti. Menggabung di dengan dunia ini. Sebab struktur manusia itu ada 7 ya. Tapi setiap manusia itu ada 7. Raga, materi halus lagi yang sinarnya hitam, materi halus lagi ini roh tertinggi manusia. Jadi manusia ada materi kasar, raga, dan 5 materi halus. Lah kalau orang-orang Kristen ya roh suci, kalau orang-orang Katolik ya roh kudus. Lah kalau ini itu roh tertinggi manusia universal, tidak berbau Kristen, datang roh tertinggi manusia. Di alam batin manusia ada 5 roh. Roh yang bercahitan, roh yang disenang merah, kuning, putih, dan roh tertinggi manusia yang sinarnya sangat terang, lebih dari terangnya matahari. Dan ya, inti. Itu roh tertinggi manusia atau roh kudus itu ya dalam fisika itu atomnya. Jadi roh kudus atau sukma itulah atomnya manusia. Nah, inti itu adalah nuklirnya manusia. Ya, yang berfungsi, diingat-ingat aja, yang punya wewenang, punya
kekuasaan tetap punya fungsi untuk nyampurnake rogo roh manusia kita merah, kuning, putih dan sukma manusia, jiwa manusia bilang intinya kalau dalam bahasa Latin omega aja. Unsur terakhir manusia atau omeganya, jadi mestinya struktur manusia itu ada 7 raga, 5 roh, 6 roh, dan omeganya. Nah kalau jiwa itu apa? Jiwa itu sang penghidup. Kalau omega itu tentu omega itu fungsinya kekuasaannya untuk nyampurnake mulai raga sampai pada jiwanya yang disebut sukma ya, kalau di Jawa ya sukma, sukma kan ini toh sukma ya, ya. Sukma sejati mestinya manusia sempurna punya ya nah. Punya reaktor 7 dan punya omega yang mapan. Sudah rampung penyelesaian gini penyelesaian benar manusia rokok sih bisa nyampunai ragani sampai pada ya intinya kenapa sampai sekarang ya pada Yesus itu perintah jangan mencintai dunia sebab dunia itu menyengsarakan. Kenapa bangsa-bangsa barat sekarang masih berebutan dunia ya enggak ya masih mencintai dunia tetap begitu ya tetap begitu makin jelek juga kan iya Yesus kan perintah jangan mencintai dunia sebab dunia itu menyengsarakan. Kenapa bangsa-bangsa barat kalau bangsa timur macam Jepang, macam Cina masih berebutan dunia apalagi pengagum dunia itu paling menyengsarakan ingin menjadi negara yang terkaya itu kan pengagum dunia ya iya enggak? Macam ini, macam Amerika, macam Jepang, macam Cina kepingin menjadi bangsa yang terkaya, bangsa yang terkuat itu pengagum dunia enggak? Iya. Kalau itu mengkhianati Yesus Kristus ya? Iya. Bangsa-bangsa Amerika, macam Inggris, macam Jepang dan lain-lain ingin menjadi bangsa yang terkaya dunia, bangsa yang terkuat dunia itu mengkhianati Yesus Kristus enggak? Mengerti pengajaran Yesus Kristus kan tingkatnya macam-macam Amerika juga pengagum dunia ya pengagum dunia mencintai dunia atau mengagumi pengagum dunia macam Jepang itu pengagum dunia ada pengagum dunia ekonomi Cina Cina ekonomi dunia. Inggris ekonomi, Amerika pengagum dunia bukan hanya mencintai pengagum dunia kenapa itu begitu menarik bagi manusia punya kekuasaan dan kekayaan apa sebenarnya yang tarik itu perhatian kita luar belum, dari dalam itu. Belum muncul ilmu yang benar tapi kebenaran ilmu yang benar itu belum muncul masih terpendam ilmu yang benar itu adalah untuk proses menjadi manusia yang benar. Jadi, kalau manusia yang benar tidak mau kenapa kok terkecoh dunia? Kenapa tergiur dunia? Orang-orang yang benar itu tidak mau terperangkap dunia, tidak mau terjebak dunia, tidak mau terkecoh dunia.
pasti orang yang benar adalah pengagum keabadian, pengagum ketiadaan. Keabadian ya. Apa? Pisang atau pengagum keabadian? Harus bisa. Pisang lima ya? Bisa. Orang-orang benar adalah pengagum keabadian. Pengagum kekal abadi. Yang dimaksud pengagum ketiadaan. Pengagum ketiadaan. Itu yang benar. Tapi kalau sekarang sampai 2010 ini masih pengagum dunia manusia. Yang manusia sampai tahun 2010 ini masih pengagum dunia. Masih terperangkap dunia. Masih. Ya, penjajahan. Katakanlah seperti penjajahan. Kemewahan. Terperangkap kemewahan. Kekuasaan. Terperangkap dunia apa? Ya, terperangkap dunia. Itu Pak Benjen. Carilah umi kamu sampai ketemu. Bukan apa mencari apa. Hanya mesti melewati apa. Tahu apa? Carilah umi kamu sampai ketemu. Untuk mencari Omega mesti melihat Alpa dulu, ketemu Alpa yang teruskan perjalanan. Tahu dimaksud Alpa? Nih, Alpa ini roh tertinggi, Sukma. Kalau Jawa kan Sukma. Alpa. Tapi Sukma itu hanya untuk kepentingan dunia ini. Biar di dunia ini bisa hidup. Hidup yang harmoni. Kehidupan yang bahagia, keharmonian, ya keharmonian perkurangan, keharmonian keluarga, keharmonian berbangsa, bangsa yang harmoni, dunia yang harmoni, kan dari harmoni dirinya sendiri, keluarganya harmoni, bangsanya harmoni, dunia baru yang harmoni itu. Harus mulai dengan diri sendiri ya. Daripada cari, menolong dunia. Carilah umi kamu sampai bisa ketemu. Pasti melewati Alpa. Kalau Alpa itu Kundalini 6. Siapa saja yang tidak punya Kundalini 6, mesti bisa ketemu Alpa. Orang-orang beragama semua omong kosong. Sering bicara Alpa, bicara roh suci, tapi omong kosong. Belum pernah satu kali saja bisa ketemu. Orang beragama itu kan omong kosong ya. Kerep bicara tentang roh suci. Kerep bicara tentang roh kudus. Kerep bicara tentang Alpa. Tapi satu kali saja belum pernah jumpa dengan Alpa. Ya enggak? Omong kosong enggak? Yuh, pendeta yang omong kosong. Pastor yang omong kosong. Kardinal pun hanya maya waro-waro lagi. Omong kosong ya. Padahal berbicara tentang roh kudus, berbicara tentang Alpa. Padahal dia satu kali saja belum pernah berjumpa dengan Alpa. Ya enggak? Omong kosong enggak? Ilmu buku saja. Ya. Dibaca di buku kitab saja. Yang dipelajari. Mestinya ya, Alpa itu bisa dibuktikan, bisa kena Alpa. Untuk kena Alpa, bikinlah reaktor 6 R6. Kalau pakai bahasa Latin, Kundalini. Kunda itu kan kendaraan. Yang dimaksud adalah kendaraan metafisik. Kunda itu kendaraan, yang dimaksud kendaraan metafisik. Lini itu kan lurus. Kendaraan yang bergerak lurus menuju ketiadaan. Jatah. Kendaraan yang bergerak lurus menuju keabadian, yang menuju Tuhan. Thank you.
pilih jadi ilmuwan, bro. Tidak punya kesukuan, bro. Tidak kenal kesukuan, tidak kenal kebangsaan, tidak kenal agama, tidak kenal partai. Yang memang tidak berparti, tidak beragama. Baru sekolah saja saya tidak mau agama kebangsaan. Jangan diisi. Saya tidak punya kebangsaan. Sebab kebangsaan itu penyakit. Agama tidak punya. Menciptakan musuh ya? Ya. Hanya saya butuh menjadi manusia benar. Manusia benar itu minim punya kundalini tujuh. Minimal. Dan omega yang matang. Salah mas, saya tidak bangkit. Salah toh. Kalau begitu semua itu, semua ilmuwan itu manusia salah ya. Seperti itu fakta. Tidak bangkit ya. Ya nanti disampaikan pada konco-konco di, ya, ya teman-teman. Sama ini. Saja, sama saja. Kalau ya. Saya tidak apa. Biarlah kebenaran itu apanya, lahir di Kanada, lahir di Brasil, lahir di Argentina, lahir di Amerika, apa di Australia, apa di Korea, silahkan. Di sini bangsa ketinggal apa tertinggal ya? Bangsa belakang apa terbelakang? Bangsanya dari sisi penawaran, bangsa belakang ya. Dan nanti dari apa ya, dari metafisik. Fisik saja bangsa belakang ya, nah, kalau dia metafisik ya bangsa belakang. Biarlah Kanada, Australia, apa Korea, apa Spanyol menjadi bangsa yang benar. Kemarin disebut Pak Is bahwa yang ada ide untuk menciptakan universitas metafisik di Jawa, ya. Benar? Kalau bisa. Sekarang saya netral. Saya orang netral. Tidak mau kena pencemaran suku, kena pencemaran bangsa. Saya orang netral. Ya, pilih jadi orang bebas lah. Seorang bebas. Silakan mau dikembangkan di Utara silakan, di Jerman silakan, dimanapun silakan. Untuk membuat dunia baru menjadi dunia baru yang indah, dunia baru yang cantik, tidak ada lain. Hanya satu teori. Ragani gawe kundalini tujuh dan omega titik. Hanya itu. Apakah kita sebagai manusia bisa mengubah masa depan? Apa masa depan itu sudah terjadi sebenarnya? Nanti. Apakah itu pilihan saya untuk menjadi sempurna atau ada itu mulai dari luar? Dari ini yang disebut-sebut masih satu apa toh? Dunia bagaikan surga. Ini masih satu toh apa toh? Nanti terbukti. Satu abad belum jadi. Satu setengah abad. Satu setengah abad. Ya. Dunia bagaikan surga. Satu abad belum jadi. Tapi setiap bangsa siap. Apa itu bangsa Chili atau bangsa Argentina, bangsa apa Jepang, siap untuk menjadi bangsa yang benar. Bangsa dunia. Ya. Maukah Jerman jadi bangsa benar? Kepengen atau maukah Utara menjadi bangsa yang benar? Ada kemauan seperti itu.
sudah ada bukti dari misalnya semua Uni Eropa, semua negara Eropa sudah mau menyatu, tidak lagi memikirkan bangsa. Mestinya belum ya. Sejarah dulu. Nalnya sudah gini. Orang-orang Eropa itu Amerika, itu Perancis, itu Jerman, itu Inggris, itu Rusia, ya. Nalanya gini. Tetapi namanya metafisiknya di sana sudah menjamur ya, institut metafisik ya di Kanada itu, Spanyol, di Amerika ada institut metafisik. Loh, namanya ada institut metafisik yang dipelajari kan hanya masalah cipta, masalah mata batin. Oh, memalukan. Mestinya ada tingkat institut yang dipelajari biasanya bikin kundali 1, kundali 2, sampai pada kundali 7. Itu di institut metafis di Jerman, di Italia, apa di Belanda, apa di Amerika. Secara sudah menjamur kan? Itu di Eropa Timur, bekas pengaruh Soviet, juga menjamur ke institut metafis. Tapi yang dipelajari masih cipta. Apakah gunanya cipta? Mestinya itu hanya pelengkap saja. Yang baku. Cipta ini. Ya. Yang baku tak tinggal ini. Untuk bisa ketemu Arma, Ibertaridu Alba, dan Omega. Jadi betul-betul Alba itu dicari sampai bisa ketemu untuk dengan dunia. Alba untuk mengubah dunia baru. Bagi Kang Soka itu kan apa tuh? Apa itu untuk kepentingan dunia? Tapi itu kepentingan abadi itu Omega. Untuk mengubah menjadi dunia baru yang indah itu pekerjaannya Alpha. Pekerjaannya Alpha? Iya. Penjelasan untuk menjadi manusia sempurna nih. Penyelesaiannya benar. Nek wis rampung, go nyampun nek rogo sampai pada siwanya itu pekerjaannya Omega. Itu tugasnya Omega. Apa itu dunia? Nek cara lagu kebangsaannya. Bangunlah siwanya, bangunlah badannya. Tapi apa itu pun untuk pentingan membangun dunia baru yang cantik. Dunia baru bagaikan surga itu kewajibannya apa? Loh, kalau kewajibannya Omega ini nyampun aeroku sampai pada jiwa itu Omega. Itu bisa dicari. Loh, teorinya untuk menemukan apa itu gimana ya? Punya kundalini 6 untuk membangun dunia baru untuk kepentingan dunia ya. Nah, kundalini itu itu untuk menemukan Omega reaktor inti dong. Iya, yang 7. Ya, R7 itu reaktor inti. Jadi betul-betul apa yang diucapkan Yesus itu bisa dibuktikan oleh orang-orang Australia, orang-orang Jerman, orang-orang Inggris, apakah ada Amerika. Akulah Alpha dan Omega itu mesti dicari. Manusia-manusia Kanada, manusia Amerika, manusia Australia, manusia Korea, manusia bangsa barat, mestinya mencari apa untuk pembangunan dunia dan mencari Omega. Perlu nenek mati jangan menjadi makanan cacing ya. Ada enggak? Ada toh? Di sana. Ilmuwan mati menjadi makanan cacing enggak? Itu disalahkan oleh Yesus. Loh, ilmuwan mati menjadi makan cacing ya? Roh susinya sengsara dah. Keliliran toh. Mestinya akulah Alpha dan Omega. Sebab situ tuh punya Alpha. Yang punya Alpha itu bukannya Yesus. Situ punya Alpha. Orang Jepang, Korea pun
Semua manusia itu Korea, apa Cina, orang mana punya Alpha dan Omega. Sebenarnya sudah ada, tapi tidak sembunyi, ya. Tidak berlaku, tidak dihalami, ya. Ya. Dicari. Bukan hanya Yesus sendiri, semua manusia, apa itu Jepang, itu Arab, itu India, itu manapun punya Alpha dan punya Omega untuk menemukan Alpha dan untuk apanya? Ya untuk menemukan Alpha itu pakai R6 reaktor. Reaktor 6 ya, pakai kundalini 6. Jadi untuk memproduksi apa itu pakai kundalini 6. Kalau dalam aku kan jiwa toh, bangunlah jiwanya dan badannya untuk Indonesia Raya. Nek wayai mati, wayai Bali, benojo nanti dati makan sate, itu pekerjaannya Omega. Itu ini akulah Alpha dan Omega mestinya. Manusia-manusia mencari Alphanya, iya dah. Dan mencari Omeganya. Untuk mencari Alpha, si manusia gawe kundalini 6. Baru bisa menemukan Alpha. Semoga dari bawah ya. Membangunkannya. Ya sampai sini kan. Kundalinan toh sampai ubun-ubun kundalinan toh dari bawah. Jadi matikan dulu nanti saya ngerosot. Kebiur ngepen. Di sepanjang Prancis ya. 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 Hanya sakati pakai api. Hanya 71, 77 ya. Makanya ganti berapa habis itu siwa. Silakan. Ya benar. Siwa Timanika Sampurna. Untuk menunjukkan pikiran yang tidak sebut. Ya. Mereka kenal mereka itu tidak kenal dengan bahasa. Asli ya? Enggak apa. Tapi saya masih bingung Pak tentang hal-hal yang akan datang di tahun depan. Di maksudnya tahun 2012 itu peristiwa yang akan datang. Masa cek tu. Tapi dari dunia lama. Sebelum menjadi dunia baru, itu pasti ada peristiwa yang paling mengerikan. Sungguhnya, untuk membunuh manusia-manusia jahat. Dunia sudah kebanyakan manusia. Dunia hanya di apa ya dikuasai penjahat ya, yeah. Kalau revolusi manusia saja, laka revolusi alam yang dihabisi adalah manusia-manusia yang jahat. Ini memang alam,
Kalau abad yang akan datang itu bagaimana disebut itu abad baru itu? Ada istilah namanya atau nantinya? Iya, yang akan datang 100 tahun lagi manusia berlomba-lomba. Perlombaan bikin kundalan itu tersih. Dan bikin omega itu satu abad. Bukan perlombaan senjata nuklir, tapi perlombaan bikin ya, senjata pamungkas. Sebab kundalan itu tersih dan omega itulah senjata pamungkas. Nanti satu abad arahnya manusia di situ. Satu abad lagi. Ya, timbul persaingan. Tapi persaingan yang paling positif ya. Iya. Kalau sekarang persaingan yang negatif ya. Perlombaan senjata nuklir, persaingan yang negatif atau positif ini? Negatif, ya. Masih negatif. Ya. Nah, kalau persaingan bikin jatuh pamungkas, Garuda 7C dan Omega itu persaingan yang positif dan negatif. Positif ya. Satu abad nggak tahu mati dunia mesti ya persaingan atau perlombaan yang hebat bangsa mana pun mesti berlomba-lomba bersaing untuk bikin ya kundali tutusi dan Omega yang baru mencapai sempurna ya. Itu arah dunia. Jadi arahnya masih kalabadi. Emang sekarang jalan lebar. Dunianya ada dua jalan, lebar dan sempit. Lebar itu api, jiwanya mati, tapi yang sempit kekal abadi. Yang sempit kekal abadi. Kekal abadi loh. Satu abad lagi dunia bersaing, masyarakat bangsa dunia berlomba-lomba bikin senjata pamungkas kundalan 7C dan Omega. Mesti itu. Bangsa pun tidak ada kepingin menjadi bangsa yang kaya, bangsa yang kuat, ekonomi dan saling membantu. Itu sudah pasti. Ganti dunia baru. Ya. Kapan kamu menjadi Omega? Jangan pakai raga ya. Kalau pakai raga itu kapan kak manusia menjadi Omega? Pisang lima enggak tipis. Ngerti-ngerti semua enggak? Ya mungkin saya hanya mengerti sedikit. Apa? Kadang-kadang mengerti, tapi mungkin pengalaman belum terjadi.
karena itu Pak Kes bilang oh, saya sedikit mengerti. Saya perintah sama Siti. Thomas, Pintro, Dati Omega. Tahu yang dimaksud? Tahu. Yowis.